Pede. Ini lagi ngapain nih? Ngapain? Yang mana ke danau-danau? Udah mau jalan ya? Di Merauke. Salma sehat. Kira-kira birunya sebentar apa? Gimana Bang Tomo? Ya, kita sedang siap-siap pertama packing dan mempersiapkan gear pribadi. Mana ini? Mengantisipasi dinginnya cuaca dan kemudian perubahan cuaca yang bisa ekstrim. Menu. Menu untuk sementara apa lagi? Tadi kita makan yam ikan. Ayam ikan. Gitu ya? Mas Yogi. Halo. Siap ya? Oke. Okay. Sabar. Gimana kondisi pagi ini? Baik, baik. Ini abang-abang kita nih dari Brigif 20 IJK akan kita mengawal. Udah siap apa aja, Mas? Yang paling penting. Ya, utama perjalanan. Mas Armando. Oke, Mas, gimana, Mas? Sudah. Ini yang masalah tidak. Enggak, tidak. Tidurnya juga enak. Makanan juga enak. Enggak, Pak. Maunya enggak mulus. Nah, itu satu. Sudah 3 hari enggak mulus-mulus. Kemarin itu ada enak sih, Bos. Tapi setelah 3 kalinya, yang mulai terasa pusing. Gimana, Bang? Mantap, persiapannya udah oke. Jalan-jalan kira-kira udah dapat gambaran ya dari mulai kita dari TBK sampai kemudian di sekarang di mil 72 ada gambaran nggak, Mbak? Nggak ada. Wah, gimana nama pribadi pagi persiapan dari sini kita akan ke hitam prospek atas sana. Kira, alhamdulillah. Mudah-mudahan akan begini terus selamanya. Karena kalau udah hujan, repot juga kita. Basah, capek. Bukan siapapun yang paling sehat, yang paling mengembirakan. Ketika ini berjalan di suatu negara, ada sesuatu mungkin hati senang supaya semuanya juga ada sesuatu ada problemnya. Kita sepakat ya. Oke, kita mulai. Kita berdoa dan bergembira. Jangan jadikan gunung sebagai musuh tapi sebagai kawan. Doa. Bidika Tunggal Ika, jaya! Kita capek duduk, Pak. Kita yang lain baru istirahat, saya jalan dulu. Dia nggak tahu sama dari itu ya. Karena kalau insya Allah nggak bisa duduk lama, oh, mau berdiri semua. Alas. Sudah, rasanya. Kemarin aku panggil nama sampein aja itu. Tapi kalau saya yakin lah kalau tensi pasti kalau umur kita nih kalau 140 kan masih besar. Sudah, siap, lanjut. Siap, sudah. Jalan dari sini kan, ini saya kan. Siap, rak. 4 langkah ke kanan, jalan. Thank you.
yang paling kiri adalah supporter dari tim Indonesia. Sudah 12 ya. Siap. 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 Kelompok 3 dari yang free kick. Siap. Angkat tangan. Siap. 2. Siap 3. Oke. Turun. Yang dari Bineka. Berapa orang? 17. 17 saya. 19, 20. Saya telah mengecek kekuatan sesuai dengan rencana kita. Lengkap. Ya, sesuai dengan rencana kita. Lengkap. Harapan saya kita kembali pun lengkap. Namun, ya. Namun ada beberapa catatan. Ya, ada beberapa catatan yang perlu rekan-rekan pahami dan perlu rekan-rekan akui itu, ya, khususnya dari rekan-rekan kita dari Bineka dan dari Trans. Saya juga tidak sampai hati buat kalian, ya, kita berangkat dari Timika satu tim. Gak mungkin juga kita tercecer juga, ada yang tinggal yang belum briket dan sebagainya. Saya gak mau, ya, kalau saya mau ketegasan, kalau kalian itu anggota saya, oh saya suruh gak ikut. Jangan repotin kita nanti di atas sana, calling untuk evakuasi, gak mau saya. Ya, jadi resiko tanggung penumpang ya. Ibu, ya, risiko tanggung penumpang ya. Artinya tanggung jawab di tangan ibu sendiri. Berapa orang yang jujur yang angkat tangan yang tidak dinyatakan lulus kesehatan kemarin? Angkat tangan. Ya, turun. Ada 4. Ibu, yang nggak lulus siapa ya? Ibu ya, Ibu Dinda ya? Oh. Oke, ya, menyesuaikan ya. Dan surat pernyataan dari Bapak sudah menyampaikan, sudah perorangan keluarkan ya. Jadi, manfaatkan waktu yang ada, bina silaturahmi yang sudah berapa hari kita bersama-sama dalam satu barak, dalam satu bis, dan sebagainya, bahkan mungkin nanti dalam satu tenda, bina komunikasi yang baik, sehingga harapan saya, bukan saja puncak karten kita duduki, bukan saja bendera TNI dan lambang-lambang dari wartawan masing-masing kita kibarkan di sana, namun silaturahmi yang penting, ya. Dengan ada silaturahmi itu, ada yang menjadi, ada yang lemah, yang kuat bantu dan sebagainya. Itu yang paling utama dalam kegiatan ini, ya. Bina silaturahmi dan saling bantu untuk kita mencapai puncak dalam rangka TNI ini. Yang berikutnya. Masing-masing bagian sudah ada tertua, baik itu dari TNI, saya yang membawa CNN, dan Nyon yang membawa Trans 7, dan Kapten Nur membawa tim dari Bineka Tunggal Ika. Saya terakhir dengan kata-kata ini, ya, saya mengambil suatu kebijakan yang menentang hati nurani saya, tapi saya juga ingin kita tim ini utuh, sehingga apa yang saya katakan tadi, masing-masing bertanggung jawab diri masing-masing, ya, di masing-masing ada ketua timnya bertanggung jawab, sehingga kalau terjadi sesuatu kita sama-sama ya saling bantu. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau memang sudah ada pertanyaan saran usul, siap rak kita masing-masing berdoa mulai. Selesai, setelah saya serahkan, silakan Pak Nur ambil untuk pembagian tenderan.
kami pendaki kurang pengalaman pensiunan Kapten 2008. Dulu sebelum bingung syuting. Kami para pendaki kurang berpengalaman dan senja, tapi kami punya tekad untuk naik.